biar nggak penasaran langsung di unboxing. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya ya. Dan satu lagi, loncengnya bro, loncengnya biar berbunyi kalau ada notifikasi upload video terbaru dari Mas Candi Channel, oke? Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua ya yang sudah mensupport dan mendukung channelnya Mas Candi Channel hingga seperti ini. Nah, oke, dan ini dia boxnya bro, paketnya hitam. Tentu yang hitam-hitam seperti ini pasti dari dalam negeri ya, dari Indonesia. Dan tolong jalankan via darat. Saya pesan hari kapan hari? Punya 3 hari dari sebentar. Dari kota Jakarta Utara menuju ke luar pulau, yaitu di Pulau Sumatera ya. Instruksi khusus, jika ada kendala hubungi nomor penerima. Oke. Depan Indomart, pengirim toko Ravan Aksesori, Jalan Rorotan, nomor 99, nomor 38. Oke, nggak usah lama-lama lah, langsung kita unboxing paket dari Shopee tentunya bro. Kita gini saja ya sekarang ya. Kita cepat-cepat. Udah, buang. Mudah-mudahan isinya aman. Walaupun di luarnya ini ada bubble wrap ya. Tapi karena nggak menjamin juga. Melihat dari pengalaman teman-teman yang sudah-sudah belanja di toko online. Ada yang patah, ada yang apa. Dan semoga ini barang bagus yang saya terima. Dari channelnya Wong Jowo, suruh pakai gunting unboxing. Oke mbak, ini unboxing. Wow, bubble wrap sekarang gini ya jadinya ya, hitam-hitam gini ya. Kalau masa kecil saya kan ih gemes kalau tetangga beli sepeda baru ada ginian. Maklum saya dulu belum pernah ngerasain sepeda baru. Bentar, biar gini. Nah, gini enak kan. 1, 2, jeng jeng. Kosong. Kosong ya. Shopee Logistik asal Bekasi. Nah, oke, sudah. Sebentar, saya nggak mau berantakan lagi. Ini dia support Ultra HD TV. Nah, ceritanya gini teman-teman. Kemarin ada di Shopee ada yang jual kamera bagus. Harganya itu murah. Nggak sampai 300.000. Makanya cepat-cepat saya beli. Dan bagus atau tidaknya saya juga belum tahu. Oke, kita baca dulu. 4K Spot Ultra DV. 30M Water Resist. 16 megapiksel. 16 ya. Oh, sorry. 16 megapiksel. 4K 30 fps. 64 TF card ini berarti support. 170 weight-nya. Sudah WiFi H264. Oke. Langsung saja dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bagus walaupun tahu sendiri ya pemirsa ya. Ini penyok-penyok dari sananya ya. Oke. Sebelum menuju kamera, kita buka dulu aksesoris yang didapatkan. Apa saja? Ada untuk naruh apa nggak tahu. Kalau ini pasti kalau nggak salah untuk di motor ya. Ada ini mungkin charger mungkin. Ada mounting nggak tahu. Ada kayak ginian. Jadi untuk yang di kepala ini entah ada apa enggak ya. Nah, ternyata isinya cuma gini. Yang di kepala kayaknya enggak ada bro. Apa mungkin yang ini? Oke,
ada tali 1 2 3 4 tali, 4 tali. Cuma ini yang didapat enggak sesuai di gambarnya ya. Yang digambar itu ada remote-nya. Tapi ternyata di sini enggak ada remote. Oke. Langsung menuju ke kameranya saja. Oke, bagus. Mantap. Ini ada apa namanya? Plastik. Cara bukanya gimana nih? Nah, karena saya belum pernah buka kayak ginian. Oke. Nah. Oh. Gini rupanya. Oh. Terus ini dicekrek. Oke, mantap lah. Masih bersih ya, tutup lagi biar enggak terkena debu. Oh, ini untuk di kepala langsung gini sepertinya ya. Ini dia 4K Kogan. Wah, kayaknya ini yang seperti di kurang bagus itu, tapi ya enggak tahu ya. Namanya juga baru pertama kali membeli. Dan ini untuk HP yang saja untuk merekam ini fokusnya sepertinya agak ngaco ya, teman-teman ya. Enggak tahu kenapa ini. Nah, gini fokus. Memang ini autofokusnya ngaco. Kemarin baru saya upgrade ke Nugget, dulunya Marshmallow, dan sekarang ke Nugget. Ini nyungkilnya gimana ini? Oke, gara-gara ini belum pernah membuka kayak ginian loh, jadi susah. Oke, dilepas. Mana baterainya nih, nggak mau lepas. Oke, baterainya dilihat dulu, 900 mAh. Harusnya sampai berapa jam spesifik kemarin sih? Apakah ini bagus? Kamera dengan seharga 200 ribuan. Tombol power sini ya. Mana? Tak ada menyala. Oh, ini. Oh, welcome. Tuh. Charger tanpa kepala. Ini berbeda ya sama yang di gambarnya. Sebentar. Sepertinya loh, ini di mana ini? Oh, ini di sini. Oke, sebentar ya, saya ambil casnya dulu. Nah, oke, teman-teman. Ini dia. Sudah saya siapkan, kita pakai power bank dulu. Oke, masuk. Kalau seperti ini pasti masuk. Oke. Dia hidup. Oh, langsung hidup. Keren ya? Tapi sepertinya enggak white A. White. Loh. Enggak white kan? Sama ini. Waduh. Oke, ini untuk pemilihan. Ada bunyinya. Bukan layar sentuh ya. Auto off. Auto power off. Oke, setelah 1 menit. Motion detection. Recording. Jadi setiap gerakan dia merekam.
resolusi saya pilih yang 720 saja, karena untuk editingnya, editing di saya hanya mendukung yang ini sementara ya. Up download iOS Android. Oke, sebentar. Kemarin gambarnya sebenarnya ada remote-nya, tapi di sini nggak ada remote-nya. Scanner saya mana? Oke. Buka browsing. Sambil menunggu. Lock one, lock, delete all, delete current. Oke, sudah. Kemudian tekan power di depan ini untuk quit. Saya rasa ini nggak white. Beneran nggak white. Oke, daripada penasaran, saya matikan dulu ya. Nggak ada tulisan Kogan ya. Mungkin kalau yang teman-teman beli mungkin sekitar berapa ya? 150 mungkin. Oke, saya masukkan SD card-nya dulu. Oh. Dan inilah teman-teman, untuk membuka aplikasi WiFi-nya sendiri, kita cukup menekan tombol di atas, itu kan ada atas ke bawah, kemudian tekan dan tahan pada yang di atas. Ada gambarnya seperti sinyal WiFi di situ, silahkan dicari untuk yang belum bisa menghidupkan ya. Oke, sekarang saatnya saya mencari. Dan inilah penampilannya seperti ini. Ya, dan itu dia saya. Oke, untuk lebih lanjut bagaimana kualitasnya, saya akan merekam seperti berikut. Video berikut ini adalah video rekamannya, silahkan dinilai sendiri ya. Namun sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Halo YouTube, jumpa lagi masih di channelnya Mas Jami Channel, channel kotak-katik apa saja. Ya, saat ini saya mencoba kamera 4K Ultra HD Kogan dan sudah WiFi-nya walaupun nggak pakai remote. Apakah ini ada suara? Oke, gambarnya ada suara, tapi suaranya kemarin sudah saya tes sebentar, tapi nggak begitu lancar. Masih lancaran pakai handphone. Dan ini saya mau ngetes gambarnya seperti apa. Kalau bagus saya nilai 5 lah, kalau bisa 6 atau 10 sekalian ya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channelnya Mas Tami Channel. Ini dari yang terang, kemudian saya masuk ke yang agak gelap. Oke, seperti ini. Karena biasanya termos sensor itu bagus ya, dan katanya kan sudah wide angle. Oke, saya coba lagi. Kalau untuk goyang-goyangnya pasti goyang-goyang karena dia belum bisa smooth. Oke.